Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, ketemu lagi dengan saya Rinto Rigon dan Abeng. Hai Abeng. Halo Abeng. Halo Abeng. Halo. Nah, Mirsa, kali ini saya dan Abeng akan menjawab salah satu pertanyaan dari viewer saya, yaitu saudara Deki Aprilian. Nah, si Deki ini menanyakan apakah ikan Oscar bisa digabung dalam satu akuarium. Nah, dia minta tolong sekalian buatkan videonya. Nah, saya akan tunjukkan, ini adalah koleksi saya yang berisi ikan Oscar yang digabung dalam satu akuarium. Nah, sebenarnya pemirsa, ikan Oscar bisa saja digabungkan dalam satu akuarium. Namun kalau berdasar pengalaman saya adalah ikan Oscar yang ukurannya satu ukuran dan belum terlalu besar. Jadi masih ukuran sekitar 10 sampai 15 cm masih bisa pemirsa. Nah, di sebelah sini juga saya gabungkan. Juga bisa digabungkan. Kemudian malah di sebelah sini saya gabungkan ikan palmas jenis Delezi dan jenis Senegalus bersama dengan ikan-ikan Oscar jenis albino, Oscar albino. Jadi jawabannya adalah ikan Oscar bisa saja digabungkan, tapi dengan beberapa catatan. Ukurannya harus sama yang pertama, kemudian pakannya harus selalu tersedia, jangan sampai kekurangan makanan. Karena apabila makanannya kurang, Oscar akan lebih agresif atau lebih jahil. Memang dalam beberapa ekor ini, memang ada sekitar satu ekor yang nakal, jadi tapi masih dalam batas yang wajar sih sebenarnya. Nah, nanti semakin besar ukurannya, beberapa Oscar akan semakin nakal. Nah, mungkin kalau saya perhatikan sih di sekitar di ukuran 25 cm baru biasanya sering berkelahi dia. Karena saya pernah pelihara yang ukuran 25 itu yang sering berkelahi. Nah, untuk pakan saya berikan ini ikan cere pemirsa, atau kadang saya berikan potongan-potongan daging ikan yang sudah mati. Nah, mungkin itu pemirsa video dari saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.